Saya yakin Tuhan sudah berada dalam bulan Ramadan secara zahir, secara sedar, melebihi sibuk bertahun. Tahun bukan yang bertahun. Yang 35 mungkinlah bertahun. Yang 40 mungkinlah bertahun. 40 mungkinlah 25 tahun. Yang kembali bukan. 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun itu menyambut Ramadan. Dan boleh jadi setiap Ramadan kita akan mendengar tasbihat, tausiah, ceramah dan sebagainya tentang Ramadan. Tetapi ada satu buah kita terfikir, kita sendiri tidak terfikir dalam banyak-banyak Ramadan yang kita lalui ini. Demasa sangatkah yang memberi perubahan kepada kita? Ramadhan manjukkah yang menukar sikap kita? Ramadhan manjukkah yang memberi pembentukan diri kita? Kita tengok, buku tahu Ramadhan Jisrah. Ramadhan mana yang betul-betul kita rasa begitu hebat dan selalu kita berada di dalam bulan tersebut. Cuba tengok, cuba ini kan, masing-masing. Ada tahun 81, 82, 83, 91, 93, 2001, 2002, sampai sekarang, sampai tahun 4. Ramadhan mana yang paling baik untuk kita sehingga mampu mengubah kehidupan kita daripada lama, daripada jahiliyah kepada Islam, kepada berilmu, kepada berakhlak, kepada hamba Allah. Ramadhan mana hanya membentuk dan mengubah kehidupan. Kalau ada, apabila kita ramah syukur. Sebab itulah sasaran dalam ramadhan kita yang ramadhan. Sebab ramadhan ini adalah seperti dikatakan oleh Sa'id Ramadhan dalam buku. Ramadhan ini adalah madrasah tarbiyah. Iaitulah sekolah untuk melatih hamba Allah menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelum-sebelum pada maka sahabat ini. Tetapi kalau kita menyambut Ramadan tahun demi tahun, tahun demi tahun sehingga berpuluh-puluh tahun sambung saja, maka tidak ada arti dalam Ramadan dalam menyambut ini. Sila-sila tuan-tuan, ada orang yang menyenuh kalau Ramadan datang menyenuh sebab tak dapat minta ngeluh sebab tak dapat menasi kemuk, ngeluh tak dapat meroti canai, macam-macam ngeluh tak dapat lemak, tak dapat gasak, tak dapat siang sebab dia dah biasa dengan rutin-rutin, dah biasa dengan kebiasaan ini. Apabila datang sekat dan sekat dan Allah SWT dia sebut bahan. Dia sembuhkan. Dia rasa tidak selesa untuk dia menerima keadaan seperti itu. Dia sebab pagi ini dia bangun semua orang butuh dia besok pun dulu. Atau boleh terbenuh dulu. Mati dia boleh naik lapar. Tapi bila bulan puasa dia terpaksa balik awal untuk berbuka puasa. Lepas isyak terpaksa, masa isyak terpaksa hadir kalau terpaksa untuk berterawih. Sedangkan lepas maghrib biasanya lepak-lepak kan? Biasanya kesan di sini, biasanya besar dari santai yang dengan kawan-kawan. Kebiasaan itu belum ada apa-apa yang dibuat kalau lepas itu. Jadi benda ini rupanya mengganggu rutiniti dia, mengganggu kebiasaan dia. Lepas kita suka menyusah kan. Orang-orang ini, kumpulan-kumpulan ini, mereka suka mengapa datang ke puasa. Ada dua sebab saya tanya. Alhamdulillah saya tanya seorang saya suka sama puasa. Kalau tak suka, tapi ada dua sebab saya suka sama puasa. Ada juga tak dua sebab. Okey, sebab pertama, sebab pertama sebab berbuka. Sebab berbuka. Sebab berbuka. Apa boleh buat dia berbuka? Berbuka berbuka boleh. Itu mungkin masa Ramadan banyak juga di tempat yang mulai susah. Rupanya terlalu. Dia tidak berdua dia juga. Dia suruh
sebagian yang desain XXXL. Oke lah, kakulah, saya busuk makan. Itu busuk ke bahasa Ramadan. Second reason, sebab yang kedua. Sebab kedua, sedang tak suka. Ada puasa ni. Suka sebab bergaya. Kalau tak ada puasa, tak ada gaya. Oh, itu juga. So, logik juga alasan. Sama juga dengan saya. Nasib baik ada gaya. Dan tidak kita tak nak puasa. Dua sebab. Di gembira penyambut Ramadan ini kerana ada berbuka. Berbuka itu boleh dihidapkan dengan berbarang pada hidangan. Kedua, kerana dia boleh sambung harga yang hidup kita. Itu dua sebab yang menyebabkan ramai gerungan-gerungan di kalangan kita ini suka menyambut puasa. Tetapi bukan yang menyambut puasa ini iman wahtisaban. Seperti mana yang ditutup oleh Rasulullah SAW. Mereka menyambut kerana dua ini. Sedangkan kita diajar oleh Rasulullah menyambut dengan iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Dia menyambut puasa ini kerana kegenangan dan kerayaan. Jadi orang ini adakah serius untuk menyambut Ramadan? Adakah bunga-bunga dengan menyambut Ramadan itu dengan penuh perhatian? Maka kita lihat bandungan ini tidak ada nampak perubahan bagi saya. Tidak nampak peningkatan dari segi kehidupan sahsiah mereka. Peningkatan dari segi ibadah mereka. Peningkatan dari segi imanan mereka tidak ada. Ini yang menakutkan kita dan menyedihkan. Tuan-tuan, saya bercakap ini bukan kepada tuan-tuan, tetapi khusus kepada Indonesia. Sebab kita terbuka. Siapa-siapa boleh tahu. Tahun ini Ramadan umur betul pada tahun lepas. Dan boleh jadi tahun ini Ramadan lebih baik pada tahun lepas. Ataupun hancur tahun ini Ramadan. Tak apa-apa. Tahu-tahu kayu. Itu pun tak sedap. Dah habislah Ramadan. Ini yang kita takut sebab Ramadan itu merupakan bulan yang penuh dengan keberkatan. Syahrul Ramadan al-Mubarak penuh dengan keberkatan. Ya Allah kurniakan keberkatan yang berlipat-lipat kali ganda. Dan Allah gandakan pahala-pahala bagi mereka yang melaksanakan kebaikan. Bukan sahaja yang wajib tetapi yang sunat juga yang baik lainnya. Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan semasa dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Senang kita untuk masuk syurga kalau betul-betul kita kumpulkan kehidupan kita dalam bulan Ramadan. Tetapi tuan-tuan yang lupa, dalam bulan Ramadan ini kumpul-kumpulnya ada satu ancaman juga. Tadi Allah kata gandakan pahala pada bulan puasa, bulan Ramadan. Tetapi ingat Mustafa Al-Nawawi menyebut dalam kitabnya, dalam buka kitab Fatawa Mahasiswa, disebutkan pada bulan Ramadan juga dosa-dosa digadakan daripada bulan-bulan. Maknanya kalau kita tak satu kebaikan, kita digadakan kita dapat buruk. Kalau kita fikir mudah, kalau kita buat dosa juga kita akan dapat dua kesalahan. Maknanya kita boleh dapat kenikmatan dalam bulan puasa bulan Ramadan ini pahala berganda-ganda, dan juga kita boleh mendapat dosa yang berganda-ganda. Pilih sajalah manakah ruang dan keinginan kita untuk kita jadi anak hamba pada bulan Ramadan. Kan? Pahala berganda, dosa juga berganda. Saya mengambil satu kata-kata daripada Imam Hasan Al-Banna. Di mana Imam Hasan Al-Banna Al-Ba'unan Masyarakat seorang yang menyerahkan kehidupan yang memutuskan. Dia meninggalkan pesan kepada kita semua. Apa dia beritahu? Minat hukum awal kan pesan.